pemerintah urgensi mewujudkan pilkada demokratis dan berkualitas tanpa tantangan dan harapan. Kalau bicara soal urgensi kan pasti kita bicara soal jarak dekat begitu ya. Tidak mungkin kita bicara urgensi sebuah jangka panjang yang penyelesaiannya itu masih lama. Maka ketika saya bicara soal tema ini, yang saya pikirkan pertama adalah bagaimana kita mendesak untuk memastikan agenda politik paling dekat kita, pilkada 2020, itu betul-betul berjalan demokratis dan berkualitas dengan segala tantangan dan harapan yang ada. Tetapi kalau lihat dari pendekatan diskusinya, nampaknya selain bicara jangka pendek, kita juga bicara jangka panjang. Oke, saya akan mulai dari jangka pendek dulu. Yang pertama, Mbak Rara, kalau kita lihat penyelenggaraan pilkada kita, secara teknis, perlahan sebenarnya menunjukkan adanya perbaikan. Jadi secara prosedural, pilkada kita perlahan makin tertib, makin baik, dan juga kemudian menunjukkan profesionalisme. Itulah kenapa kita mendesainnya dalam bentuk pilkada serentak. Walaupun pilkada serentak adalah pilkada prakondisi untuk menuju keserentakan nasional. Tapi memang ada kendala, ada masalah, tadi Pak Tito sampaikan. Masih ada konflik, politik daya tinggi, lalu kemudian penyelenggara yang masih belum netral, itu memang menjadi fakta yang kita tidak bisa tutup-tutupi. Lalu yang kedua dari sisi regulasi, ternyata ada upaya kita untuk memperkuat kualitas demokrasi kita melalui pendekatan regulasi. Misalnya meskipun undang-undang pilkada kita ini lahir by accident, perpu lalu ditetapkan jadi undang-undang, diubah sudah 2 kali, tetapi pendekatan dan upaya untuk melahirkan kompetisi yang setara dan adil itu ada. Contohnya soal politik uang dan kemudian praktik mahar. Di dalam undang-undang pilkada kita baru pertama kali, kalau memberikan mahar dan ketahuan, maka dia bisa didiskualifikasi yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh dicalonkan lagi di dalam pemilu atau pilkada berikutnya. Tetapi kan ini kalau ketahuan. Nah, menuju ke ketahuannya itu yang menjadi sulit. Dan yang ketiga, ternyata pilkada dari fase perjalanannya, dia menjadi medium rekrutmen politik nasional kita. Bupati wali kota mendapat promosi menjadi gubernur. Gubernur mendapat promosi menjadi presiden. Itu kan keluaran dari praktik pilkada langsung. Jadi di antara dinamika yang menimbulkan banyak problematika tadi, ternyata pilkada langsung juga menjadi sarana rekrutmen politik nasional yang presiden kita hari ini pun produk pilkada langsung dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Kalau Pak Jokowi dipilih DPRD DKI dari sisi komposisi suara, itu sudah pasti tidak terpilih. Jadi ruang-ruang untuk perbaikan itu ada, ya. Hanya memang kita punya pekerjaan rumah terkait dengan konsistensi kita menjaga antara prosedural yang mulai baik dengan outputnya yang mestinya bermakna. Nah ini yang kalau kita bicara pemilu demokratis, itu kalau menurut salah satu pakar politik Austin Rani, pemilu itu bukan hanya dia harus rutin atau pilkada, tetapi juga kan hasilnya punya makna. Bagaimana pemilih bisa memilih terbebas dari kebohongan? Bagaimana produk yang dihasilkan dari pilkada berkontribusi bagi pelayanan publik di daerah? Ini yang menjadi PR yang harus kita selesaikan. Benchmark-benchmark atau role model produk pilkada itu mulai ada satu persatu dan mulai muncul begitu. Tetapi memang belum semua. Sehingga kalau kemudian kita bicara perbaikan pilkada kita untuk menuju pilkada demokratis, kita harus melihat dari 4 aspek. Yang pertama, electoral law-nya, rules making-nya. Bagaimana kemudian kerangka hukum itu bisa berkontribusi dalam menjamin kontestasi yang setara dan adil. Kita masih punya problem di sini. Problemnya salah satunya, kita punya motivasi untuk memperbaiki integritas melalui tadi, politik uang yang memberi dan yang menerima sama-sama tenang pidana. Tetapi masih ada problem di implementasinya. Praktik mahar bisa berakibat diskualifikasi. Tetapi kemudian ada masalah di dalam pembuktiannya. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan implementasi produk perundang-undangan itu betul-betul dilakukan secara konsisten. Yang ketiga
penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, yang terakhir ini yang banyak disorot tadi oleh Pak Mendagri, kelembagaan penyelenggara pemilu yang mutlak independen, imparsial, profesional, dan modern. Di ruangan ini salah satunya ada Ketua KPU DKI, dan ini menjadi apa namanya empat pilar yang harus kita penuhi di dalam menyelenggarakan pilkada yang demokratis. Nah, tetapi dalam perjalanannya, kalau kita bicara soal tantangan yang berarai, ada tiga hal mengemuka yang jadi tantangan pilkada kita. Yang pertama adalah kita menghadapi problem penyesatan pemilih yang sangat luar biasa. Penyesatan pemilih ini kan harusnya pemilih itu pilihannya bermakna, bisa membuat pilihan yang betul-betul bisa berkontribusi bagi daerah. Tetapi kita diperhadapkan pada informasi bohong, fitnah, politik transaksional maupun intimidasi. Ini masih menjadi problematika pilkada kita. Yang kedua, kompetisi pemilu yang belum adil dan setara, belum tercipta fairness dan even playing field. Dan yang terakhir, problematika profesionalisme dan integritas penyelenggara. Kita baru dapat kejutan di bulan Januari. Tiba-tiba tidak angin, tidak ada hujan, ada OTT gitu ya. Ya karena OTT bukan main-main, puncak pimpinan tertinggi penyelenggara pemilu kita gitu. Itu juga menjadi pembelajaran yang harus kita jawab. Nah, sehingga kalau kita bicara soal agenda jangka pendek, maka yang harus kita benahi adalah bagaimana memastikan pilkada 2020 itu bisa menjawab tiga problematika yang ada di depan ini. Nah, bagaimana rekomendasi kami ini menjawab rekomendasi negara? 2024 bagaimana? Tadi Pak Mendagri sebenarnya sudah kasih solusi. Kalau kita selenggarakan pilkada borongan di 2024 berbarengan dengan pileg dan pilpres, April pileg dan pilpres, November pilkada di seluruh kabupaten kota, provinsi, maka pemilu kita dan demokrasi kita terancam berada dalam kekacauan. Makanya kemudian rekomendasi kami adalah untuk siklus pilkada yang AMJ-nya berakhir 2022 dan 2023 itu tetap diselenggarakan pilkada. Apakah diselenggarakannya berbarengan ataukah terpaut waktu? Karena kenapa? Dari sisi beban, kalau semua diselenggarakan 2024 negara, itu bisa chaos politik kita. Yang kedua, terlalu lama bagi daerah-daerah seperti DKI Jakarta, ibu kota, harus dijabat oleh PLT. Itu jangka pendeknya. Nah, jangka panjangnya sebenarnya Mahkamah Konstitusi memberi tawaran solusi penguatan sistem presidensial kita, termasuk di dalamnya ada pilkada, yaitu putusan 55 garis miring PUU strip 17 Romawi 2019 yang dibacakan 26 Februari lalu. Mahkamah merekonstruksi pemaknaan pemilu serentak dari 6 model pemilu serentak yang disarankan oleh Mahkamah Konstitusi. 4 model menggunakan pilkada sebagai instrumen pemilu. Jadi di dalam putusan MK ini tidak dipisahkan lagi antara pemilu dan pilkada. Kalau kita lihat pilihan model kedua, model ketiga, model keempat, dan model kelima, walaupun dalam varian berbeda, model kedua itu pemilu serentak DPR, DPD, Presiden berbarengan dengan gubernur, bupati, wali kota. Tetapi ini seperti Pak Tito bilang, Prof. Tito bilang, ini pasti akan sangat berat. Lalu yang ketiga, ini lebih luar biasa lagi, pemilu 7 posisi sekaligus. DPRD, DPR, DPD, Presiden, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Yang keempat, itu dibagi dua. Ada pemilu serentak nasional, memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Lalu beberapa saat berikutnya, pemilu serentak daerah, memilih DPRD dan kepala daerah. Nah, yang kelima, pemilu serentak 3 babak. Pemilu serentak nasional, pemilu serentak provinsi, pemilu serentak kabupaten kota. Skema ini sebenarnya bisa jadi jawaban kita di dalam mendorong tata kelola pilkada yang lebih demokratis. Misalnya begini, ketika pemilihan kepala daerah digabungkan dengan DPRD, maka di sana akan ada konsolidasi kelembagaan partai. Bagaimana kemudian penguatan dukungan pada eksekutif daerah itu juga akan terjadi melalui parlemen di daerah. Lalu kemudian kita akan bicara bagaimana
memfungsikan partai politik terus-menerus. Setelah pemilu serentak nasional, kita menilai lagi kinerjanya, tidak harus menunggu 5 tahun, misalnya 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian, melalui pemilu serentak daerah. Nah, dengan varian-varian ini sebenarnya, kita bisa keluar dari jebakan soal pilkada langsung atau tidak langsung. Tinggal yang kita tata adalah variabel-variabel teknis, proses kandidasi oleh partai politik kita, fungsionalisasi partai politik di dalam melakukan pendidikan politik, penegakan hukum yang betul-betul efektif dan berkeadilan, penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas, serta pemilih yang betul-betul memilih dengan berbasis program. Jadi itu memang menjadi pekerjaan rumah kita ke depan. Jadi saya kira pilihan kita menjadi lebih banyak begitu. Walaupun kita tidak boleh melupakan Papua, karena memang Papua itu ada kondisi objektif sosialnya dan politiknya yang memerlukan perhatian lebih. Nah, bagaimana dengan 2020? Kami mencatat ada 3 tahapan yang rawan. Yang pertama adalah tahapan pencalonan. Yang kedua adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Dan yang ketiga adalah tahapan rekapitulasi suara. Kalau tadi Prof. Tito menyarankan e-voting, kalau kami sebelum kesana sederhana dulu, kita optimalkan rekapitulasi elektronik. Karena ternyata konflik itu banyak muncul karena manipulasi saat rekapitulasi suara. Jadi kalau kita bisa memotong mata rantai pergerakan suara dari TPS ke tingkat yang lebih tinggi, itu mungkin akan bisa menekan satu biaya, dua konflik, yang ketiga manipulasi. Nah, selain juga tantangan besar kita terkait dengan pencalonan, soal makin maraknya calon tunggal. Nah, ini menjadi salah satu anomali demokrasi lokal kita. Calon tunggal memang konstitusional, tapi di Indonesia ini anomali. Karena apa? Karena dia terjadi di dapil yang partai politiknya banyak, pemilihnya besar, tetapi partai pemilih tidak mengusung calon tunggal. Jadi ini ya harapan terbesar kita, kalau kita ingin pilkada kita demokratis di jarak dekat, di dalam pilkada 2020, himbauan kepada partai untuk tidak mengusung calon tunggal. Selain kemudian itu kontraproduktif bagi pendidikan politik warga, dia juga kemudian tidak mengoptimalkan pilkada sebagai sebagai uji mesin sebelum kita menempuh pilkada pemilu 2024, gitu ya. Yang pertama itu ya calon tunggal. Nah, yang juga menjadi permasalahan kita berikutnya soal polarisasi atau fragmentasi yang sangat bisa muncul karena residu pemilu 2019 yang belum selesai. Jadi ada beberapa residu yang harus kita tuntaskan dan ini bisa dipicu lagi karena repetisi kompetisi 2019. Sebut saja Solo misalnya, lalu Kota Medan, atau di Kota Tangsel. Nah, di kota saya, Prof. Jadi saya ini warga Tangsel. Jadi itu yang bisa berujung pada masih digunakannya hoax, masih digunakannya apa pendekatan transaksional gitu. Itu ya dalam pandangan kami perlu mendapatkan perhatian kita. Belum lagi demokratisasi dalam pencalonan. Bagaimana kemudian sentralisasi pencalonan kepala daerah? Kan kepala daerah ini harus dapat rekomendasi DPP. Kadang-kadang ada disparitas antara aspirasi daerah dengan aspirasi DPP. Itu juga bisa memicu konflik. Jadi partai salah satu kunci demokratis atau tidaknya pilkada kita ya perilaku demokrasi partai politik kita. Kalau pendidikan politiknya jalan, rekrutmen politiknya demokratis, penyelenggara pemilunya independen, profesional, insya Allah pilkada demokratis bisa kita wujudkan.